Halo Tukang Kayu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial lengkap guys ya. Bagaimana cara mengikir gergaji ini biar lebih tajam dan kikirnya yang tajam itu yang merek apa? Silahkan simak terus sampai selesai guys ya. Ingat, simak sampai selesai biar tidak gagal paham. Nanti kalau gagal paham kalian akan ngamuk. Jadi kikirnya ini guys ya, yang nah ini kikirnya mereknya Bahco. Kalau saya yang saya sering saya gunakan itu kikir Bahco, dan gergaji yang akhir-akhir ini saya gunakan ini guys ya, mereknya Tekiro guys. Ini tuh wajam guys ya. Mari kita lihat bagaimana cara mengikir saya sampai selesai dan tajamnya bagaimana. Langsung saja kita ke TKP guys. Oke guys, ini sudah jelas atau belum guys? Mari kita mulai mengikirnya. Ini cara mengikir gergaji multifungsi, bisa belah dan bisa potong guys. Caranya gini guys ya, kelihatan enggak itu? Ini miringnya 45 derajat, agak condong ke sini guys ya. Ini nah, satu dua, terus ini gang satu lagi, satu dua, sampai selesai guys ya. Silahkan lihat cara saya mengikir sampai selesai biar tidak gagal paham. Nanti kalau gagal paham saya khawatirkan kalian itu ngamuk guys. Enggak guys, bercanda guys. Seperti ini ya, dua-dua cara mengikirnya. Dua gesekan maksud saya guys. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe yang ada di bawah guys ya. Caranya seperti ini, dua-dua, kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan, saya dekatkan lagi. Ya, seperti ini guys ya. Biar ini bukan teori doang tapi praktek guys. Nah, caranya seperti ini loh. Jadi ini modelnya agak condong ke depan biar nanti untuk belah itu enak guys, motong juga enak.
ingat jangan terlalu ditekan guys ya ini. Kalau terlalu ditekan itu mudah patah kikirnya. Nah, sudah selesai, kita balik guys. Ini caranya seperti ini. Nah, ingat dua-dua. Guys ya, jadi ini sekali gesek ini dapat dua mata, yang sini sama yang si baliknya guys. Tidak usah banyak-banyak gesekan, tapi hasilnya bagus. Ini guys, mungkin kalau cara terbaru saya ini matanya jadi agak berbeda guys ya. Seperti ini. Ingat ya, tunggu sampai selesai saya ngikir dan saya cobanya biar tidak gagal paham. Guys, kurang sedikit guys. Nah, ini ya. Sudah selesai, mari kita coba guys. Kita coba hasilnya seperti ini loh ya. Nah, kelihatan enggak? Wah, matanya seperti itu jadinya. Beda sama yang kikiran lama. Kalau kikiran lama bisa rapi guys, tapi yang baru modelnya seperti itu. Nah, seperti itu loh ya. Yuk kita coba gergaji guys. Oke guys, kita coba ya. Kita coba. Ini kita garis. Nanti hasilnya bagaimana? Ya. Ketajamannya bagaimana? Nah, ini saya garis dulu guys. Saya siku dulu. Nah, mari kita coba gergaji sampai selesai ya.
teman-teman bisa mendengarkan sendiri suaranya, dan nanti kita lihat hasil sesajiannya seperti apa. Halus dan garisnya bisa pas enggak. Nah, kita lihat. Langsung kita lihat, guys ya. Kita lihat. Nah, ini guys, seperti ini loh, guys. Halus ya toh. Dan garisnya itu bisa pas, guys ya. Tidak nyelenteng nyandi-nyandi enggak seperti ini. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, salam pertukangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.